apa sih? Nomor-nomor kayak gini nggak ada. Ini siapa sih sebenarnya? Nggak tahu, nggak kenal aku juga. Lo nggak kenal apa pura-pura nggak kenal nih? Nggak. Mana? Nggak. Oke. Apa sih? Maksudnya siapa sih? Aku kamu aja kenapa kenal. Kabur? Nggak, kamu kenapa kabur? Nggak, aku nggak kenal, nggak. Level aku juga nggak kayak gini kali. Coba, silakan Gali ngomong. Nggak kenal. Kamu masih nggak kenal aku juga? Nggak, emang nggak kenal. Ini aku Gali. Ya, coba mungkin kau gak kenal, sebentar. Gali. Gali. Kamu hapus ya? Makeup. Aduh, bos. Enggak kenal, enggak. Mau kemana? Kenapa kamu panik? Kamu masih gak kenal sama aku. Gak kenal lagi. Kak, jangan level aku kayak gini. Dan saya yang pulang. Enggak, kamu jujur. Kamu nggak inget semua kenangan yang udah kita laluin bareng-bareng. Kamu lupain gitu aja. Apa? Iya, yakin nggak kenal Gali ini? Nggak kenal. Level aku nggak kayak gini, Mas. Apa sih? Duh, malu-maluin banget sih. Masih nggak kenal juga kamu? Pura-pura nggak kenal di depan pacar kamu? Enggak, udah deh, pulang aja saya. Kamu nggak aku pengen kasih. Kamu sebenarnya kenal nggak sih sama dia? Kenal nggak? Gak kenal. Jujur. Ya sebenarnya sih kenal, Mas. Nah pernah pacaran 2 tahun. Tapi dia nggak badut kayak gini, Mas. Yang aku tahu dia pengusaha. Nggak mungkin lah. Aku minta maaf, Tia. Aku nggak bisa ngasih tahu kalau aku bangkrut. Kenapa? Usaha kamu kenapa? Mas jangan malu. Ini pacar saya, Mas. Ini gua Gali, Tia. Iya, gua tahu Gali. Mantan gua tahu. Tapi mantan dia lo? Kita nggak pernah putus, Tia. Tapi masih... Bisa-bisanya kamu udah punya pacar baru. Coba. Nggak, udah putus. Kita udah putus. Tia, aku tahu ya. Oke. Kamu nggak bisa hidup susah sama kamu. Gue udah putus sama lo dari kemarin-kemarin ya, tolong. 2 tahun lo udah ngilang, sorry. Mbak. Jadi semua aku lakuin buat kamu, Tia. Aku kerja mati-matian jadi badut ini buat kamu. Aku bisa kok ngasih kamu HP, ngasih kamu cincin. Aku tahu, Tia, aku udah bangkrut sekarang. Aku gak punya apa-apa, tapi aku berjuang mati-matian buat kamu. Kamu gak kenal dia apa gak? Kenal kan? Ya emang dia mantan saya, Mas. Tapi gak kayak gini. Dia pengusaha, cuma badut. Tadi kamu bilang gak kenal, terus bilang mantan, terus bilang gak kenal lagi. Yang bener yang mana sih? Ya emang dia mantan aku, tapi udah lama putusnya, udah 2 tahun kali. Sekarang kan aku sama kamu. Kita gak pernah putus, Tia. Gak pernah putus, gak. Kita berarti putus. Kamu kenal kan? Gak lama putus, tolong ya. Jangan-jangan ini selingkuhan kamu. Aku bangkrut bukan berarti kamu bisa tiba-tiba ninggalin aku kayak gitulah. Oke, lo bilang jangan-jangan selingkuhan kamu. Gitu sekarang, lo pacaran berapa lama? 5 bulan. Lo pacaran berapa lama? Udah 3 tahun, Mas. Berarti lo selingkuhannya. Kita gak pernah putus, ya. Aku mati-matian lo beli ini buat kamu. Aku hilang selama ini karena aku malu. Kamu itu gak bisa hidup susah, kan? Iya, emang aku berjuang mati-matian ini buat kamu. Biar kamu gak ngerasain susah. Dan selama ini berarti lo menghilang karena? Ya karena aku malu, Mas. Oke, karena usaha lo bangkrut dan lo jadi badut. Usaha aku bangkrut, sekarang aku jadi badut kayak gini. Buat siapa? Ya buat kamu lah. Mas, iya. Aku mati-matian beliin ini semua, nyiapin ini semua buat kamu, Tia. Buat aku, kita aja udah pacaran. Udah lama banget. Berarti Mas pacaran sama dia sampai sekarang? Sampai sekarang masih pacaran, Mas. Saya gak pernah ngecap putus. Itu udah putus lama ya, tolong. Mas, cabut. Mas. Gini, Mas. Oke. Sini. Dibantu dulu ya, Mas. Kamu selingkuh kan berarti? Enggak, aku udah putus lama. Gak ya, mungkin, Mas. Masih pacaran sama kamu sampai sekarang. Gak mungkin, aku udah putus lama sama dia. Kan kamu setiap hari sama aku. Oke, nyatanya ternyata belum putus. Lo dari mana bisa bilang dia udah putus sama lo? Loh, aku setiap harinya sama dia, oh, Mas. Oh iya, itu kamu jawab pertanyaan. Apa aku yang ngantinya dia? Ya kan okay. Aku cuma nganter. Ya berarti itu kamu sama dia itu selingkuh. Udah enggak. Intinya gue gak peduli lu ngomong apa aja. Intinya lu udah lama selama ini hilang dari hidup gue selama 2 tahun. Lu dateng kayak gini tiba-tiba, hah? Jelasin kali. Selama ini, Mas. Gue cuma takut doang. Gak, lu tuh gak bisa hidup miskin, gue tuh tahu. Ya, makanya gue mati-matian. Kerja jadi badut kayak gini cuma buat kamu. Aku berani diri sekarang muncul di hadapan kamu karena aku udah
Enggak, intinya gue gak peduli, lu mau ngomong apa aja, please ya, tolong stop. Aku udah beraniin diri buat ngelamar kamu. Ngelamar apa sih? Tabungan aku sekarang udah cukup. Pakai badut segala lagi, emang gue anak kecil. Jadi lo memilih Rahman, lebih milih Rahman dibanding Gali? Iyalah. Enggak. Sayang, kenapa? Enggak, nanti ini aku bakal jelasin setelah ini selesai. Enggak, intinya nih, enggak. Kamu selingkuh enggak? Enggak, aku gak selingkuh sayang. Dalam hidup aku gak pernah selingkuh. Dan enggak, aku benci sama orang-orang yang selingkuh. Oh gitu? Udah. Enggak, sekarang aku gak takut sama kamu. Lo benci sama orang selingkuh? Dan lo gak pernah selingkuh? Enggak. Iya, lo mungkin akan, coba dia juga perlu lihat ini. Gali juga sekaligus lihat ini. Oke, lihat ini. Jadi ini hari kedua gua melakukan investigasi ke cowok yang jemput Tia kemarin. Wah, nunduk Pak, lupa. Pak, nunduk Pak, lupa. Oke, santai. Ayo, Pak. Jangan, Pak. Nah, ini jemput mana nih? Kelihatan gua. Berhenti aja pak. Berhenti. Ah. Oh itu dia keluar dari mobil kan? Kok gak jemput lagi? Wah, jemput lagi. Rajin ya ngantar jemput cewek ya? Kenapa? Oh dia ojol, taksi online ya? Gak apa-apa sih, lagi taksi. Ini taksi online tuh gimana nih jemput? Tapi nggak mungkin dong kalau taksi online nggak mungkin jemput taruhnya di depan. Dan cewek juga lagi. Iya, cewek semua customernya. Kita kenal aja, Pak. Oh, kamera. Ini kafe, Kak. Oh, kafe. Oke, gua mau ke sana, gua mau lihat mereka tuh ngomong, gua pengen denger nih mereka tuh ngomongin apa sih sebenarnya ya. Ini kayaknya gua ke sana aja, gua pura-pura belanja. Ada apa? Beneran. Pengen banget ngasih tahu di sini mereka itu sayang-sayangan. Dan kalau mereka ngomong pertunangan sama pernikahan, Tia siapanya dong? Udah fix lah, siapanya lagi gitu kan? Kamu bilang sama aku tadi ini sepupu. Tadi apa namanya? Udah ngomong sama okay. Kamu. Okay, sini. Jadi yang selingkuh benar-benar kamu dong, bukannya aku. Loh, yang tadi siapa?